Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathira kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Ya qayyum fala yafuduhu shay'un min ilmihi wa la ya'uduhu. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzan mursaleen wa ilham al-malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah, panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayah, taufik, i'ana dan ketentuan Allah yang baik kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ni saya dapat sampai kemari. Masya Allah, tabarakallah. Terlebih dahulu saya mengucapkan jazakumullah khairul jaza kepada pihak masjid yang sudi terima saya. Sebab saya ni bukan orang pandai, bukan orang bijak-bijak, bukan orang alim, bukan ustaz, di mana yang tuan-tuan selalu jumpa ustaz, ulama-ulama. Saya ni bukan orang bijak pandai, tuan-tuan. Saya ni orang yang sekadar menyahut tuntutan yang Allah sebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi sebelum itu saya mohon keizinan kepada al-alim al-alama ustaz yang ada dalam masjid ini, orang yang lebih arif daripada saya. Mudah-mudahan jika ada kesilapan di dalam kuliah ini, insyaAllah nanti lepas daripada kuliah, lepas solat, boleh jumpa saya perbetulkan insyaAllah. Ya, yeah. Sebab kita tadasa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Ya, yeah. Bertolong-tolong pada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sepanjang perjalanan saya ke utara ini, saya akan bawakan kitab Minhajul Abidin sebenarnya, tuan-tuan, dalam program kuliah-kuliah kita. Saya akan terus menyambung daripada satu masjid ke satu masjid. Balik. Jadi pada malam ni saya menyambung kembali siri yang ketiga, tak silap saya, siri ketiga atau siri keempat kitab Jawi muka surat yang keempat, dalam kurungan kemudian bahawa kami telik padanya. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى kemudian bahawasanya kami telik padanya dan kami berceritakan padanya daripada jalannya pada permulaannya, iaitu pada perjalanan dan permulaan maqasid, iaitu menuntut tuntutan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kita ini adalah dengan hikmahnya bahawa kita meletakkan ubudiyah. Allah jadikan kita dalam muka bumi ni dalam semua keadaan, semua hal untuk kita buat ibadah kepada Allah. Sama ada dalam perkataan, perbuatan kita, semua berunsur ibadat. Tak ada satu ruang pun yang bukan ibadat. Sebab itu kalau kita lihat daripada awal kita bangun tidur sampai nak tidur balik, semua ibadat. Dan kita dikelilingi dengan doa dan seterusnya, doa, 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 tak ada, tak ada doa. Maka sebab itulah, inilah sikap seorang hamba Allah yang hatinya apabila terang, hatinya apabila telah tidak terhijab dengan perkara-perkara aryan atau barang yang di sekelilingnya,
keduniaan dan sebagainya, maka dia tak lupa siapa dia. Allah jadikan kita dalam muka bumi ni, kita tahu siapa kita dan apa kerja buat kita. Bukan semata-mata nak cari duit, cari dunia, makan minum, kemudian kita kahwin, boleh anak, ada masa free, kita jalan-jalan, pergi Australia, pergi New Zealand, tengok kangaroo dan sebagainya. Maknanya kita tahu setiap pergerakan kita semuanya tak boleh keluar daripada lingkungan ataupun dalam bulatan ibadat. Semuanya. Setiap perkara. Kalau tidak, bermakna kita telah salah jalan. Ni dalam Fatihah yang kita duk sebut selalu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang mana orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Mereka dah tahu dah hala tuju perjalanan mereka. Mana tempat kita? Tuan-tuan, semua orang tahu. Last sekali tempat kita sebelah tu. Tahu sebelah mana bang? Ha? Maidin. Sebelah tu kubur. Semua orang tahu. Last sekali pergilah ke mana pun, larilah pergi mana pun, terbanglah tinggi mana pun, last sekali sebelah tu. Dia tak ada duduk tempat lain. Tetapi manusia ni dia selalu lupa yang dia kena duduk sebelah tu dan dia akan duduk sebelah tu. Dia lupa. Pasal apa mereka ini lupa? Sebab hatinya penuh dengan segala aghyar. Dengan kesibukan keduniaan, dengan syahwatnya, dengan nafsunya, dengan makhluk yang sentiasa mengajak kita pada perkara-perkara yang tidak boleh hampir kepada Allah, tidak boleh dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai kepada tempat yang dimaksudkannya. Mana tempat yang dimaksudkan? Iaitu duduk pada tempat ubudiah. Duduk pada tempat hamba Allah. Dalam kerja yang kita buat sehari-hari semalam ni, semuanya nak meletakkan diri kita jadi hamba Allah. Jangan sekali-kali kita lupa yang kita hamba duduk tempat Tuhan. Tuan ni apa tuan-tuan? Tuan ni dia relax. Relax. Eh? Selawat tak nak, zikir tak nak, semua tak nak. Dia relax. Dia kira makan pesan. Ini tuan. Yang buat kerja semua orang bawah. Bos ni dia relax. Dia relax. Dia tahu ada untung. Eh? Kita bukan tuan. Kita hamba. Hamba ni kena buat kerja. Besar mana pun pangkat kita pada segi manusia, hebat mana pun, alim mana pun, teror mana pun, pada sisi manusia, pada sisi Allah, kita tetap hamba Allah. Tetap hamba Allah. Tak bolehlah kita nak rasa sedikit kebesaran pun dalam diri kita. Ya kak ustaz? Ya. Tuan-tuan, orang yang duduk sebelah tu dia bawa apa tuan-tuan? Tu, yang duduk sebelah tu. Yang duduk sebelah tu bawa apa tuan-tuan? Orang Taman Keladi ni bisu semua. Aku tanya 3 kali, tak jawab pun. Yang duduk sebelah dia tak bawa Viva tuan-tuan. Yang duduk sebelah dia tak bawa KWSP. Yang duduk sebelah dia tak bawa sokso. Yang duduk sebelah non, dia tak bawa pencin. Dia tak fikir dah benda-benda tu. Yang dia fikir macam mana aku nak selamat dalam ni. Yang akan aku tempuh ribuan tahun. Yang akan aku tempuh tak tahu berapa lama. Maka jika mana di dalam kehidupan kita, Masya Allah, kita lupakan bahawa kita seorang hamba Allah, maka kita akan duduk bersama-sama orang yang menyesal, yang telah terdahulu pergi kepada kita di dalam golongan penyesalan.
Ha. Kita fikir 24 jam hari ini berapa banyak baik yang kita buat. Daripada bangun tidur pagi tadi sampai petang, berapa banyak baik yang kita buat. Semayang 5 waktu tuan-tuan, Masya Allah, paling lama kita 10 minit. 10 minit, Masya Allah, kalau 5 waktu baru 50 minit. Kita boh sejam lah tuan-tuan. Ibadat kita, kita nak challenge dengan tidur kita pun tak boleh lawan. Kita tidur 6 jam. Yang tu tak masuk tidur dalam mengaji ni. Dia tak campur yang tu. Yang tu tak masuk lagi tidur ketika mana? Ketika semayang, tengah katib tengah baca khutbah, dia lena. Katib ingatkanlah 10 tahun. Usikum wa iyyaya bittaqwallah. Takutlah kamu pada Allah. Nak takut apa? Orang lena. Ingatlah 10 tahun. Dia startnya alhamdulillah. Allahumma bismika ahya wa amut. Ingat tu. Dia syaitan yang cukup cerdik. Dan dia takkan bagi kita baik. Dia takkan bagi kita jadi orang soleh. Dia akan tipu kita daripada mula kita lahir sampai kita mati. Ni syaitan. Sebab itu Islam didik kita supaya kita terpelihara daripada tipu daya syaitan. Ayah ambil peranan, lahir saja anak azan. Tapi bila dah besar, ayah dah tak boleh. Kita kena jaga diri kita sendiri dengan ilmu, dengan iman, dan Masya Allah, dengan Islam, dengan ihsan. Bahawa kita tidak lupa siapa diri kita pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu semalam forum ni, Masya Allah, di tempat Ustaz Aiman, tajuk syurga. Rindu syurga, hambat neraka. Nak masuk syurga tapi buat jalan pergi ke neraka. Tanya semua orang dalam masjid ni, nak masuk syurga tak? Nak. Dalam duk semua orang cakap nak masuk syurga, Masya Allah, tapi ibadat tak nak buat. Semayang sunat pun Allahu Akbar. Tak tambah-tambah langsung. Nasi tambah. Bini berasa nak tambah. Bini tambah tak buat balik. Walaupun ikrar mula-mula masa bercinta dulu, sehidup, semati. Orang pula pantai timur yang pegang. Sehidup, semati. Seorang hidup, seorang mati. Tak tambah. Ni bulan Nadur Rasul. Kita sambut Nadur Rasul, Masya Allah. Allah hebat kita nak. Tersambut belarak tuan-tuan, belarak. Kami cinta Nabi. Ni spanduk. Spanduk. Balik-balik merelung macam tu juga. Balik-balik malas semayang sunat macam tu juga. Balik-balik selawat macam tu juga. Hari ni berapa ribu kita baca selawat? Ada 1,000. Kalau ada 1,000, kira layak lah angkat spanduk. Layak lah. Kalau ada 1,000, layak angkat spanduk. Kami cinta Nabi, syafaatkan kami ya Rasulullah. Tapi kalau duduk macam ni, lena. Cinta Nabi, cinta. Syafaat apa? Tuan-tuan, kalau kita berkehendakkan sesuatu perkara, tentu kita akan buat sesuatu perkara kerana kita nak tawan hati seseorang. Macamlah bakal menantu kita lah tuan-tuan. Dia nak nikah dengan anak kita. Ke dia buat lok-lok dengan kita?
Ha? Canang kan? Dia pergi cat kereta pak mentua dia. Bakal pak mentua ambil botol cat. Dia protes. Tak. Dia pergi basuh kereta kita. Dia lap basuh. Kita tengok Allah bagainya bakal menantu. Belum dapat anak kita. Selepas dapat anak kita, baru kita tahu. Ini antara kita dengan kita. Kita datang sesuatu, permintaan kita akan buat perkara yang lebih baik. Begitulah, apatah lagi kita dengan Allah Subhanahu wa Taala. Mesti kita nak masuk syurga Allah, kita nak tempat bersama-sama dengan orang yang salat, tentu kita buat yang lebih baik. Kena buat yang lebih baik. Kita ni bukan muda lagi tuan-tuan. Saya pun nak masuk 50 lah. Ha. Tapi melawak lah. Biasa-biasa 5 series ni dia naik lagi. Dia jatuh meredum 7 series. Kereta 5 series dia mahal. Dia tak itu harga. 7 series dia meredum. Sebab tak ramai orang nak pakai 7 series ni. Tuan-tuan ni nampak macam 7 series. Desa tuan-tuan, orang tua-tua ngaji macam tu, aduh, okay. Tu tak lama pi ke tu? Dia tunggu masa malaikat nak cabut dia. Tapi bagusnya, hari yang selalu datang meramaikan masjid ni, orang tua-tua yang nak pi ni. Kan? Orang tua-tua kita yang nak kembali ke rahmatullah ni, dia orang ni yang banyak duduk di masjid. Ustaz-ustaz ni, Masya Allah, sabar dia kena tinggi tuan-tuan. Ha? Itu duduk cakap-cakap. Saya tu bodoh sampai tua. Maaf cakap tuan-tuan. Saya ni kira tak kasar lah ni. Tapi bukan orang masjid ni lah, orang masjid lain. Orang tua-tua sini bagus. Tengok Allah, hebat-hebat. Ialah yang dicita-citakan akan dia oleh orang yang salikin. Maka tiba-tiba ialah jalan yang sangat dalam. Jalan nak hampir kepada Allah ni dalam tuan-tuan. Mana bila sebut dalam ni susah. Dalam ni susah. Pernah lah dulu tuan-tuan, kami mengaji ni pun susah lah dulu lah. Susah nak mengaji. Susah apa? Seseorang yang boleh keberkatan ilmu, dia kena jaga seluruh adab-adab ilmu. Kita tengok orang sekarang mengaji banyak tapi tidak ada keberkatan. Nak tahu keberkatan di mana? Iaitu mereka boleh beramal dengan ilmu yang mereka mengaji. Orang dulu dia berkat. Kitab dia jaga. Wuduk tak putus. Nampak orang dulu? Orang dulu mengaji macam mana tuan-tuan? Sebab mereka mengikut akan adab-adab ilmu. Segala syarat, syarat-syarat ilmu itu sendiri. Dan sabil yang sangat payah, perjalanan yang sangat payah. Ini perjalanan ibadat. Susah tuan-tuan. Sebab itu nak bangun malam, susah. Nak semayang sunat hifzil iman ma'al awabin lepas maghrib, susah. Ini ikhlas lah tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan, siapa yang tadi semayang sunat hifzil iman ma'al awabin? Tolong angkat tangan. Ikhlas lah. Ustaz sekali mengaku riak tak? Dalam mengaji tak ada riak. Ada seorang, alhamdulillah. Itu pun sebab takut riak dia sikit. Kenapa Nabi suruh kita semayang sunat hifzil iman ma'al awabin? Sekurang-kurangnya, iaitu ketika daripada kita hendak mati, inda sakaratul maut, kita Allah Ta'ala jaga iman kita.
Sebab itu dalam doa sunat hifzul iman ma'al awabin, apa dia? Ya Allah, peliharalah kami, peliharalah iman kami pada ketika hidup kami, pada ketika hendak mati kami, dan selepas daripada mati kami. Supaya masa hidup ni Allah jaga iman, ketika nak mati Allah jaga iman, lepas mati masih juga dalam iman. Eh, macam mana pula ustaz lepas mati masih lagi dalam iman? Iaitu ketika alamun barzah, maka malaikat akan datangkan akan rupa Nabi Muhammad sallallahu, bawa Nabi Muhammad, kau kenal siapa insan ni? Orang yang dalam iman dia kata aku kenal. Bila kenal je, apa dia? Selesai. Dia masih lagi dalam iman walaupun selepas daripada kematian dia. Bukan susah tuan-tuan. Semayang sunat hifzul iman, lafaz Melayu, jangan lafaz Arab. Kita bukan orang Arab, kita orang Melayu. Setengah orang kata, ustaz, saya tak faham, tak boleh dah ustaz nak lafaz Arab. Jadi tak boleh, tak payah semayang. Yang tu mengok. Lafaz ni sunat. Nak lafaz, lafaz, tak lafaz, sudah. Kadang-kadang bab lafaz ni pun orang bergaduh. Nabi tak lafaz, dia kata. Ni yang lafaz-lafaz ni semua masuk neraka. Ui, habis neraka jahanam terus. Orang-orang sekarang bila sebut macam tu, daripada semayang masuk neraka, baik tak payah semayang. Alang-alang neraka, baik neraka jahanam, dia kata. Apa lafaz niat dia? Sahaja aku semayang sunat hifzil iman ma'al awabin, berserta dengan awabin dua rakaat kerana Allah. Senang. Lepas dari Fatihah, ada ulama mengatakan rakaat yang pertama dan kedua sama surah. Apa dia? Inna anzalna sekali. Suratul Ikhlas 5 kali. Al-Falaq sekali. Al-Nas sekali. Ustaz panjang sangat ustaz. Saya nak Allah pelihara iman, tapi panjang sangat ustaz. Nak ustaz tapi panjang sangat. Boleh tak kalau saya pendek baca sekali-sekali? Boleh? Ustaz, boleh tak saya lepas daripada Fatihah saya terus rukuk? Boleh? Ustaz, boleh tak saya tak nak semayang langsung? Boleh? Sebab semayang sunat, bukan semayang maghrib. Tapi kita tak dapatlah seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dipelihara iman kita. Kalau kita rasa kita okey, kan? Kita rasa kabel kita kuat, tak payah semayanglah. Saya kenal dengan ketua kampung, tak apa. Besok kalau mati ketua kampung bolehlah, dia kata, recommend sikit dengan malaikat maut. Bubuh cop sikit sign, dia kata. Dapatlah husnul khatimah. Tak. Pada ketika mati, kita berjuang sendiri. Pada ketika inda sakaratul maut, kita berjuang sendiri. Pada ketika itu, adakah kita ini dalam keadaan yang bahagia atau dicelakakan oleh Allah? Ini tentang yang disebut dalam kitab Darul Thamin. Tentang orang hebat-hebat kaki mengaji itu yang saya seriau. Dalam kitab Darul Thamin menceritakan tentang masalah bahagia dan celakanya seseorang. Apa kata ulama? Iaitu, kamu nak tahu, kata ulama, tanda yang kita ni bahagia atau celaka, iaitu tandanya inda sakaratul maut, ataupun selepas daripada kematian. Jika mana kita mati dalam husnul khatimah, kita bahagia. Bukan pakai kereta besar, tuan-tuan. Pakai kereta besar, bahagia dia. Dia tak tahu kawan ni tidur angkat area setiap malam. Oh, ni nak sampai ni 30 hari bulan kereta nak bayar, dia kata. Ni rotek nak kena naik, insurans kena naik ni, dia kata ni. Betul dah naik dah, dia kata. Semua naik, dia kata. Tak lama aku naik, dia kata. Naik mana tentang? Kereta jenazah. Bukit ia sangat payah naik, lagi musyakkah jauh perjalanannya, amat besar kebinasaannya. Ini ibadat
Ibadat ni bukit dia tinggi. Bila kita naik bukit yang tinggi, lelah kita tuan-tuan. Susah perjalanan ibadat. Ibadat ni satu perjalanan yang susah. Nak jadi baik susah tuan-tuan. Nak jadi baik ni bukan senang. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok, kita baru mengaji tak berapa lama pun. Tuan-tuan rasa lain macam kan? Tuan-tuan rasa syok ke rasa lain macam? Rasa kata, tuan-tuan rasa dah, pinggang tuan-tuan rasa dah ni. Pinggang rasa dah kan? Pinggang rasa dah. Lutut rasa kebehan kan? Yang ni lah syurga. Boh wrestling tengok. Ada rasa sakit pinggang tuan-tuan? Masa tengok wrestling sakit pinggang. Masa tengok wrestling mata mengantuk. Masa tengok wrestling kaki kebehan. Tak kebehan. Tak kebehan tuan. Kita rasa tu orang tua. Saya pernah tengok wrestling duduk depan, orang tua duduk belakang. Dia punya syok dan dia sepak saya ke belakang. Saya kata teruk ti orang tua ni. Kita apa tahu tengok wrestling tuan-tuan. Dosa tengok wrestling ni pun tak tahan masuk neraka jahanam. Adakah orang wrestling tutup aurat ada? Mana ada? Semua nampak telak. Kita duk tengok telak hak organ ni. Tentang ni bukan nak mereka ni tentang. Kau cakap saya salah ni tegur. Ni dosa tengok hak organ tu pun tak boleh kita nak. Tentang Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala dia sebut di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kalau tak silap saya kitab Penawar Bagi Hati kadang-kadang Syekh Abdul Qadir Mendeling. Satu dosa, satu taubat. Bukan langsam tuan-tuan. Dosa yang kita tak semayang dulu tu satu taubat tu kira taubat lain. Dosa yang kita tengok wrestling tu tu dosa lain. Dosa yang kita mengumpat tu dosa lain. Dosa yang kita buat maksiat tu dosa lain. Ustaz, kalau macam tu mulazamah atas kita taubat, ya tak boleh berhenti taubat. Tak boleh langsung. Sebab kita ni ahli dosa. Kita ni ahli ma'asi dipanggil. Ahli ma'asi, ahli maksiat. Maka tak boleh kita berhenti daripada taubat. Tuan-tuan, tak ada orang yang maksum illa Muhammad. Saya pun buat dosa tuan-tuan. Nak datang Taman Keladi, ni Taman Keladi. Kampung Taman Keladi. Allah payahlah, banyak sangat. Kampung Keladi, Taman Keladi. Nak datang ni tengok perempuan buka aurat berapa ramai. Ni nak datang mengajar ni tuan-tuan. Jalan jam kita kelip Allah. Takkan nak pejam mata daripada Sungai Petani sampai sini. Mati je saya. Kena buka mata. Maka perjalanan kita nak buat baik pun kita diiringi dengan dosa dan maksiat. Kita lalu dosa dan maksiat. Tuan-tuan, ni dia. Sebab itu apabila Nabi tanya, Malaikat Jibril AS bertanya kepada Rasulullah SAW, ma huwa al-ihsan? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam yakun tarahu fa'innahu yarak. Pernah tak kita sampai tempat tu? Ini kena-kena kaji diri kita. Allahu Akbar. Pernah tak kita duduk tempat ni? Ni umur nak mati dah ni. Saya hampir kat 47 atau 47 tahun. Berapa kali saya rasa benda tu? Tuan-tuan, barang yang Allah Ta'ala bagi, benda-benda yang baik-baik ni semua kepada orang yang baik-baik. Berapa kali kita jumpa Lailatul Qadar? Ramadan banyak kali jumpa dah.
Pasal apa kita tak jumpa? Pasal apa Imam Asy-Syafi'i jumpa? Pasal apa sahabat-sahabat jumpa? Pasal apa Hasan Al-Basri jumpa? Pasal apa Syekh Abdul Qadir Jalani jumpa? Pasal apa Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala jumpa? Pasal apa kita tak jumpa? Kena tanyalah. Berapa kali kita semayang dalam keadaan khusyuk? Umur 47 tahun ni. Tuan-tuan, takkan sampai kita pejam mata sekali pun Allah tak bagi. Berapa kali kita tatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Takkan sampai dah nak mati sekali pun Allah tak bagi tatap wajah Nabi Muhammad. Aku berlarak dah ya Allah. Penat jalan kaki, aku naik lori. Selawat boleh katalah tak cukup pakai helah tuan-tuan. Nak tunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad, tapi sekali pun aku tak pernah tatap wajah Nabi Muhammad. Pasal apa ulama-ulama lain dapat menatap wajah Rasulullah? Pasal apa kita tak dapat? Apa salah kita? Apa salah kita? Hak insan yang baik-baik ni dia tak mau jumpa kita. Apa salah kita? Ya Allah, aku sampai pergi Madinah, ya Allah. Duduk depan makam Nabi, makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bagi salam, bagi-bagi salam pun tak jumpa juga. Ish. Awak? Apa salah kita ni tuan-tuan? Salah kita apa ni? Sampai kan orang baik-baik tak nak jumpa kita. Mimpi Piramli buat apa? Tompel buat apa? Kita nak mimpi orang baik-baik. Orang yang baik-baik, insan yang baik-baik, dia akan datang tengok kita tuan-tuan. Tuan-tuan, ketika mak kita dan pak kita meninggal dunia, kita akan kata sekali aku tak pernah jumpa mak kata. Awak aku tak pernah mimpi pak aku kata. Awak aku tak pernah mimpi mak aku. Mak ada kecil hati ke kata. Pak ni ada marah kat aku, saya tak mau datang jumpa aku ni. Tak gitu kata tuan-tuan. Dalam perasaan kita, kita akan kata macam tu tak? Sekali tak pernah pak datang dalam mimpi aku. Pasal apa pak marah ke? Tu kalau pak kita, kalau mak kita, ni yang nak selamatkan kita di yaumul mahsyar. Ni yang duduk di titian sirat yang mengatakan Rabbi salim salim ummati. Tuan-tuan, yang ni yang kita kena fikirkan. Apa silap kita sehingga kita duduk tempat yang semacam ini, sehina ini pada sisi Allah. Pada sisi manusia, kita hebat. Hebat pada sisi manusia. Manusia kita tinggal, tuan-tuan. Dan yang menegahkan akan dia kebinasaan yang banyak, yang menegahkan akan dia, yang tegah kita untuk sampai kita kepada matlamat hamba Allah dalam buat ibadah ni ramai. Awak tuan-tuan, kita ni duduk zaman akhir, bukan zaman-zaman awal. Ni saya tanya ikhlas dengan tuan-tuan. Dulu kalau di kampung-kampung tuan-tuan, orang tua ni kalau balik haji semua pakai serban, betul tak? Betul tak? Ni pak haji pun tak mau pakai. Semua pakat cabut dah. Dia kata apa? Orang semua cabut, biar aku cabut dia dah. Alang-alang dia kata, kita biar pada jamaah je kan. Tengok orang dulu-dulu tuan-tuan, hebat dia amal Islam. Pasal apa sekarang jadi macam tu? Sebab Nabi sebut dah. Nabi sebut dah pada sahabat, kalau umur kamu panjang, perkataan Nabi, kau akan jumpa satu zaman. Pada ketika itu, orang dah mula meninggalkan akan sunnah itu.
orang akan tinggal sunnah aku. Sampai Nabi sebut dalam hadis yang sahih, satu sunnah yang kita amalkan menyamai dengan 100 kali mati syahid. Satu sunnah yang kita amalkan menyamai dengan 100 kali mati syahid. Senang ustaz. Memang senang, amal susah. Banyak ustaz 100 kali mati syahid zaman itu. Yang semua orang tinggalkan sunnah Nabi, tapi kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Bukan senang tuan-tuan nak letak ni serban ni atas kepala. Try tuan-tuan try lah besok insya-Allah. Pergi masjid dulu, try pakai tengok. Belum apa-apa, baru masuk kan. Start baru. Bila naik haji, bawa balik umrah lah. Baru masuk masjid. Yang tu hujan datang daripada orang baik-baik. Lepaslah tuan-tuan, boleh pergi masjid. Try tengok, pergi kerja, pakai serban boleh tak? Pergi kerja tengok, pakai serban. Salah ke tuan-tuan, kerja kilang pakai serban? Salah ke tuan-tuan, cikgu pakai serban? Ada enactment yang mengatakan salah. Seorang cikgu tidak dibenarkan memakai serban. Salah. Pejabat-pejabat pos pakai serban, salah. Ada enactment tu kan tuan-tuan? Nampak? Sampaikan kita orang Islam, sampai sin ada enactment. Sing dia ada satu enactment, walaupun dia askar, kalau dia nak pakai turban, maka tak ada siapa yang boleh paksa dia buang turban dia. Nampak tuan-tuan? Kita orang Islam, serban ini adalah mahkota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada enactment. Sing ada enactment. Pergi kerja Kedah besok. Cuti ke kerja besok? Kedah. Kerja besok. Try. Sampai depan pejabat tu nak masuk Kedah, nak masuk Kedah. Tak masuk tak boleh. Oh, kena buang kata. Daripada aku tak masuk, dia kata, biar aku buat masuk serban dalam poket tu. Pengadilnya Islam disimpan. Buatlah kok mana pun, akhirnya dia akan simpan Islam. Tak apa, dia kata, maslahah. Boleh kat dia, maslahah. Boleh kat orang, masalah. Dan yang membimbangkan lagi tersembunyi. Benda yang membimbangkan kita selalunya benda tu tersor, tak nampak. Kan? Kalau aku mengaji, nanti susah. Nampak? Lepas tu orang sekarang dia ragu dengan takdir Allah. Ragu dengan takdir Allah. Yang membinasakan akan dia. Bimbang. Sampaikan bimbang itu membinasakan akan dia. Apa yang selalu membimbangkan kita? Rezeki. Rezeki. Aku kalau ikut Islam payah mengari tu. Tak siapa kawan aku, bisnes pun susah. Baru ni ada satu orang nurse tuan-tuan mesej saya. Ustaz, saya pakai tudung tetapi tudung saya masuk ke dalam baju. Apakah dibenarkan oleh syarak ustaz? Adakah ia masuk dalam darurat? Saya kata tetap haram. Pasal apa haram ustaz? Saya tanya dengan satu ustaz lain, dia kata haram. Karena masuk bab darurat. Darurat ni kita faham macam ni. Darurat ni sampai nyawa kita hilang. Tidak tuan-tuan. Ni bab darurat kan? Kita masuk lautan sesat. Seminggu tak makan, nak mati lah tuan-tuan. Lalu depan kita ni tuan-tuan hak domoi pendek tu. Tuan-tuan kenal kan kawan tu? Tengah tu ni nak, ya Allah azab lah. Lalu domoi pendek tuan-tuan, kancil tak lalu.
Padahal sebelum ni tu tempat kancil tu, tempat landak. Ni nak mati dah ni. Rasa macam sakaratul maut kan. Lalu domoi pendek tuan-tuan, syarak kata apa? Boleh tembak, boleh bunuh, boleh makan. Syarat sekadar ada tenaga untuk pergi cari kancil. Jangan bunuh, ambil buat barbecue. Duk siap baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Muntah kedarah sampai tersandar mampu. Yang tu haram. Ambil sikit ya, sehingga kita boleh jalan usaha untuk mengambil, mencari akan sumber yang halal. Mana kalau aku tak makan domoi pendek ni, mati aku. Macam tu. Ini kata darurah. Barang yang darurah, hak yang tak dibenarkan oleh syarak, pada ketika darurah, ia boleh pula. Boleh pula pada ketika itu. No, darurah. Jadi tanya kat saya, ustaz, macam mana jalan keluar dia? Kena usahlah pergi cari hospital ataupun pusat-pusat perubatan yang islamik. Masih ada jalan keluar. Kena ada usaha. Ni langsung tak ada usaha. Dan yang memutuskan lagi banyak seterunya dan perampasnya, yang rampas amalan kita banyak, sum'ah, ujub, takabur, riak dan sebagainya. Ramai yang tak? Banyak yang nak rosakkan kita. Masya Allah. Sedikit yang menolong akan dia, yang nak tolong kerja-kerja agama, kerja-kerja ibadat, nak tolong kita jadi orang baik, sikit. Yang nak benang kita, yang nak rosakkan kita, ramai. Payah tuan, naklah zaman sekarang. Masya Allah. Dan yang mengikut dia juga sedikit. Orang yang nak mengikut jalan agama sedikit, kata ulama. Sikit. Dalam pada duduk sikit tu, datang pula setan bagi sikit lagi. Allah. Nampak tuan-tuan, syaitan ni dia takkan setuju dengan kita. Ni syaitan. Yang kita tengok zaman kita ni, Masya Allah, terlalu hampirnya qiyamah. Orang alim dengan cara orang alimnya, orang jahil dengan cara orang jahilnya. Masya Allah. Demikianlah adanya tak dapat tidak, kerana bahawasanya ia jalan syurga Allah. Tak, tak nak, kena tempuh juga, kerana ini adalah jalan syurga Allah. Ini jalan syurga Allah. Masya Allah. Insya Allah, isyak lepas isyak ni kita pakat semaya sunat isyak 4 rakaat nanti. Insya Allah, ba'diyah. Ba'diyah tuan-tuan. Insya Allah tuan-tuan. Nampak lah. Datang setan. Hang semayang 4 rakaat sebab ustaz suruh. Tak ikhlas lah. Setan ni sekejap dia sampai tuan-tuan. Memang asal dia, dia sampai, dia cucuk siap. Setan. Dia bubuh tu. Dia tak bagi juga kita dapat 4. Dia suruh kita dua-dua. Tu pun mujur dapat 2. Nak-nak, assalamualaikum, assalamualaikum, takabullah minkum, terus keluar. Saya pernah satu masjid tuan-tuan, saya cakap dengan pengerusi, dengan Pak Siap. Saya kata, Pak Siap, malam ni, saya kata, kita kunci semua masjid, pintu masjid. Pak Siap dengan pengerusi sporting malam. Dia suruh Pak Syok pergi kunci semua. Kunci semua tuan. Siapa tak semayang 4, jangan pergi keluar. Alhamdulillah lah, jamaah malam tu pun sporting pula tu. Semua pakat semayang 4. Sunat, ba'diyah, isyak 4 rakaat. Pak Syok pula bencin naskah. Dah semayang belum? Dah.
Tak mayang, tak ada, tak boleh keluar. Kawan mas raya orang tua ni, memang jenis perungus. Bawa pada Islam. Bagus ya. Bawa pada Islam. Sayyidina Umar bin Khattab tengok macam mana. Semua orang tak berani dengan Sayyidina Umar. Tapi selepas Sayyidina Umar masuk Islam, pada ketika itu, dakwah secara sembunyi-sembunyi tak ada dah. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, dakwah pada ketika itu sembunyi-sembunyi. Semayang, sembunyi-sembunyi. Selepas Sayyidina Umar masuk Islam, masa itu. Ini kita nak orang macam ni. Ni tak, kalau dengan Islam, tak. Kalau dengan dunia, insya Allah. Boleh rombongan lagi. Kan buat apa pun, tengok bola ya. Ni ingat. Sanggup. Ada orang naik lori daripada Kok Diang. Bodoh deh. Rombongan naik lori pi tengok bola Piala Malaysia. Kami sokong hijau kuning. Bodoh. Mengaji tak boleh buat itu, mengaji. Tak ada lori pun, rombongan lori malam ni tak ada pun. Ha? Mana rombongan bas mengaji mana? Ini orang Yahudi bijak. Aku tak payahlah bunuh orang Islam satu-satu, tak payah. Sebab orang Islam ni dia berani mati. Datang orang kafir serang kita, kita semua sanggup mati tu. Kerana Islam. Nampak? Ini dah ada sejarah. Contoh tentang 13 Mei. Contoh tentang masa komunis dulu. Ada satu skuad nama dia apa? Home Guard. Semua orang Melayu tuan. Senampang patah. Berjuang menentang komunis. Mereka kata komunis ni kafir. Nampak? Tak boleh menang orang Islam ni. Dengar orang Islam ni lawan secara peperangan tak boleh menang. Masa kami duduk di Arab dulu, orang Arab takut dengan orang Melayu. Dia tak takut dengan orang lain. Dia takut dengan orang Melayu. Dia dengan orang Melayu ni dia cukup sayang. Pasal apa tuan-tuan? Dia kata Melayu fi silat. Dia kata. Tahu? Fi silat. Fi tu ada. Silat-silat lah. Dengan orang Melayu tak boleh. Mereka bubuh taekwondo. Kawan ni bubuh silat. Sedih lah. Dia kata Melayu tak boleh main. Melayu ni jangan. Dia kata. Dia buah dia, dia diam, dia ada pi, dia kata. Tu orang Melayu. Tapi dia hancurkan orang Melayu macam mana? Dia letak bola sebiji cukup. Hak kaki mengaji pergi ni. Hore, hore, hore. Masuk neraka, mari sama-sama. Kita cakap orang marah. Siap boleh jamak ni. Salih sunatul maghribi jam'an takdiman lillahi ta'ala. Ni nak pergi tengok orang pakai seluar pendek ni. Sah tak jamak? Sah tak jamak? Kemarin nak jamak ni siapa? Ni nak tengok orang pakai seluar pendek ni. Kalau lah pada ketika satu stadium 100,000 orang tu, tiba-tiba Yahudi letak sebutir bom, habis orang Islam. Aku buh sebijik bola je. Habis orang Islam. Tak payahlah bawa napang, bawa apa, bawa pedang, tak payah. Buh bola je. Pandai lah, Yahudi ni bijak. Kita tak perasan. Kadang gelak, kelihati pun ada. Pakai kepiah, kita tengok bola. Kelihati pun kadang-kadang. Kan? Bila kita cakap pandai tu. Kan? Setan biasa lah. Dia takkan terima punya benda baik. Macam dalam kitab fiqah disebut, jika ada dalam majlis walimah tu urus itu unsur kemaksiatan, haram pergi.
Ustaz mengaji macam tu kan? Ada unsur kemaksiatan. Dulu masa kita datang sini, kita kata pelamin. Itu maksiatlah. Lah orang tak pakai pelamin lah. Orang tak pakai pelamin. Pengantin perempuan pula tuan-tuan. Allah. Ni. Bibir merah bak delima. Laki cantik lah. Pakai pakai jubah. Pakai jubah tu kan. Laki pakai jubah. Pakai piro. Ada syal. Oh syal. Pengantin lagi. Sempoi kan tuan. Ni pengantin perempuan. Ni gencu ni tuan-tuan. Oh. Duk mulutnya. Keren. Tudung pula pendek tuan-tuan. Allah. Satu Jabal Uhud, satu Jabal Pemanah. Dia duduk sebelah-sebelah Jabal pun. Ha. Tu bukan maksiat. Yang tu bukan maksiat. Ha? Boleh tuan-tuan nampak-nampak benda tu patah balik. Tuan rumah nak balik, pasal rumah patah balik. Maksiat. Berani tak tuan-tuan? Berani tak kakak? Ha? Tuan-tuan, berani tak? Tak berani. Pada ketika seorang perempuan ditanggalkan tudungnya oleh orang Yahudi, kemudian sahabat pergi bunuh Yahudi itu. Nampak? Yahudi bunuh balik. Rasulullah kepung dengan 70 pasukan. 700 orang ke apa? Nampak? Pasal aurat. Mempertahankan aurat seorang Muslim, Muslimah. Tentang macam mana yang kita kata kita boleh masuk syurga Allah. Dengan isteri kita pun kita takut tuan-tuan. Dengan isteri kita pun kita takut. Kita tak takut neraka Allah. Kita tidak takut jahannam. Kita tak takut akan azab Allah. Yang Allah sebut dalam surah Sajadah. Apa dia? Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idhu fiha wa qila lahum dzuku 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Hak dulu hang dustakan. Engkau tak percaya ayat aku, kau dustakan ayat aku, kau membohong. Aku dah beritahu dah. Kan? Kan dalam surah Al-Ahzab kan? Labuhkan tudung-tudung. Itu saat kan? Ha, Anur kan? Ha? Saya komus Quran ada sini, tak apa. Duduk depan. Kalau Allah Ta'ala kata labuh, labuh lah. Allah kata labuhkan tudung, maknanya bawah daripada dah dada. Yang kita lawan ni bukan suami kita, yang kita lawan Allah Ta'ala. Kita pula sebagai suami pula, kita relax kan. Isteri kita pakai tudung tiga segi. Elok dia letak belah ni apa tu. Dia bagi keluar hak tengah. Suami relax. Tentang Nabi sebut ad-dayus la yadkhul jannah. Laki-laki yang dayus tidak akan cium bau syurga, tidak akan masuk syurga Allah. Tuan-tuan, yang ni Allah Ta'ala. Ni bukan yang cakap, ni Ustaz Nizam. Perintah daripada Allah. Kalau kita lawan, kita lawan Allah. Kita lawan Rasulullah. Kita lawan iaitu yang mencipta kita, iaitu Allah Rabbul Jalan. Yang ni kita kena hati-hati tuan-tuan. Tengok balik keliling kita insya-Allah. Sikit lagi saya berhenti ya. 8 ke 9 950 ah. Tuan-tuan mesti tengok macam nak mati dah aku nak berhenti. Lagi mati sungguh mampu. Bukan apa payah lah. Lagi nak pergi pakai report polis lah apa dia. Susah oh matilah mengaji. Wah. Matilah mengaji bagus. Sebab di antara orang yang lepas seksa kubur, iaitu orang yang mati ketika sedang mengat. Akhirat bagus. Jenis-jenis dunia ni. Ni pasal apa tengah mengaji mati ni. Oh kan. Dia nak cari ni kan lah. Ha. Mati tengah kenduri kahwin, dia tak kisah. Dia tahu dah ni banyak makan daging ni, tak payah buat report apa lah, tak apa lah, kita kira okey lah kata. Mati dalam mengaji ni susah. Ha.
Ada kawan buat naya lah. Macam-macam. Ada kalangan Islam tu dia susah. Susah. Islam tu dia susah. Tapi kalau dengan dunia, insya-Allah. Dunia, tuan-tuan. Kita boleh duduk di kebun durian, tuan-tuan. Duduk dalam kebun durian, dia ada satu dangau kan. Duduk situ berapa malam, iktikaf situ. Nawaitul iktikafa fi dangawi duriyangin. Lillahi ta'ala. Kita cukup tidur dalam kebun durian masa tu. Duduk. Duduk. Jaga lah. Haram tak sakit kepala, tak berat kepala. Padahal kita tidur pada masa itu, tak tidur sangat. Pagi-pagi lepas solat subuh, kita akan pergi usaha pergi cari durian. Nampak tuan-tuan? Boleh tak tuan-tuan? Boleh kita itikaf di masjid macam tu? Tuan-tuan, betul guru saya cakap kepada dia. Kita nak tengok orang mengaji memang ramai. Nak tengok orang yang betul-betul, yang mana yang betul-betul nak beramal dengan agama, tengok buat kiamulan. Mengaji buh 6 sah dah. Malam ni kita ada kiamulan. Dengan 4 imam lebuh. Sikit urut dia. Tentang masjid ni try eh. Tahun ni kita ada masjid ni ada buat kiamulan tahun ni. Ada? Ramadhan lah. Ramadhan lah. Alhamdulillah. Dua kali lah. Setahun 365 hari. Alhamdulillah. Bagi. Ada jugalah daripada satu masjid tak ada langsung. Kan? Jadilah Ustaz kata. Alhamdulillah penuh masjid kita. Tak, kita suluh macam tu. Kita suluh macam tu. Suluh eh. Sebab kita bawa kepada pelaksanaan. Yang ni ilmu. Maka dibawa kepada pelaksanaan. Tuan-tuan. Lepas itu, dalam kita tengok begini. Tuan-tuan tengok tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masya-Allah di Makkah al-Mukarramah. Sina Umar masuk Islam, Sina Abu Bakar Abdul Rahman bin Auf. Berlakunya hijrah yang wajib. Ada sebahagian daripada umat Islam dia jadi goyang. Nampak? Turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Nampak. Ini dia. Ini hebatnya. Jadi sebab itu Allah sebut dalam ayat jihad, apa dia? Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah diri. Tuan-tuan pernah jumpa tak? Wahai orang yang beriman, berjihadlah dengan diri kamu, kemudian harta dia ke depan. Ada tak Ustaz? Rasa tak ada kan? Ayat jihad, semua harta dulu, baru di macam tu. Baru diri kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Cukup takat tu. Insya-Allah pengajian ni insya-Allah malam besok saya di tikam batu. Dan saya akan sambung kitab ni sampai habis eh. Tak tahulah kitab ni habis ke aku yang habis entah. Antara dua lah. Kan? Saya mengajar kitab ni di Selangor sebulan sekali 25 tahun. Orang yang mengaji dengan kita tu daripada muda sampai tua. Ada yang tak dan katam, dia katam dulu. Dia katam dulu tuan-tuan. Wah. Ada satu orang tuan kata Ustaz, kata dia. Saya harap sangat Allah Ta'ala cabut nyawa saya lepas khatam kitab ni. Allah makbul sungguh doa dia entah. Malam ni khatam, besok dia qulu. Dia minta sungguh. Itu hebat dia.
Hebat orang lama-lama ni. Saya memang angkat tangan lah dengan orang tua-tua, tuan-tuan. Saya angkat tangan dengan orang lama-lama ni. Sebab apa? Sebab khemah mereka. Ya, kemahuan mereka ni tinggi sangat. Kita tak boleh lawan orang tua-tua kita ni. Khemah dia tinggi. Mereka ni bukan sihat ni, tuan-tuan. Semua sakit ni. Kencing manis, darah tinggi, bypass pun ada ni. Tapi datang masjid. Kita yang muda macam ni, tuan-tuan lah, aku tua dah. Tak boleh pergi masjid. Padahal kita tak ada kencing manis. Kita tak ada darah tinggi. Kita tak ada gout. Sihat. Tak boleh. Kita berjalan di mall boleh 4 jam. Kita tak boleh duduk masjid 4 jam. Tak boleh, tuan-tuan. Lepas tu kita akuilah. Kita akuilah orang lama-lama ni, orang tua-tua ni, memang Allah tak nak bagi kat mereka ni satu kebaikan. Lepas tu bersyukur jadi orang tua. Jangan teringin nak jadi muda. Syukur, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Sebab bagi peluang kat aku melalui zaman tua ni. Syukur. Kita pun syukur, ya Allah. Sebab Allah Ta'ala bagi kita peluang zaman muda kita, kita dapat bersama dengan Islam. Itu pula. Ada satu orang tua tuan-tuan jumpa saya, tuan-tuan, masya-Allah. Lepas-lepas pada kuliah dia jumpa saya. Masya-Allah dia peluk saya, tuan-tuan, dia teriak. Ustaz, dia kata, saya baru sangat baik dengan saya. Allah Ta'ala nak pilih saya sebelum saya tutup mata saya, Ustaz. Allahu Akbar. Yang itulah kadang-kadang pada saat-saat kita hampir nak bertemu dengan Allah, Allah pilih kita pula. Allah pilih kita, tuan-tuan. Inilah rahman dan rahim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau ikut diri kita masa zaman muda kita dulu, Allah ahli neraka kita ni. Tapi Allah kasihan kat kita, dia bagi kita hidayah, dia bagi kita taufik. Dia tegur kita. Dia terbalikkan hati kita daripada kejahatan kepada kebaikan. Lepas itu kita kena bersyukur dengan Allah. Sebab Allah pilih kita di antara orang yang nak duduk jalan an'amta alaihim. Jalan orang yang telah Allah bagi nikmat ke atas mereka itu. Ya, tuan-tuan, saya kasih sekalian. Sebelum saya tutup kuliah ini, saya mohon keampunan, mohon ampun, mohon maaf dengan semua jamaah Taman Keladi dan sahabat-sahabat yang hadir dalam majlis ini. Masya Allah, pada awal lagi saya dah beritahu tuan-tuan bahawa saya bukan orang alim, saya bukan orang bijak, saya bukan orang yang pandai. Ada takat ni yang saya boleh bagi, yang saya boleh cerita, yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Masya Allah. Dan pada malam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya ingin tuan-tuan jangan suspend, kita ingin melancarkan satu kutipan untuk madrasah kita. Kenapa saya nak lancarkan kutipan dana untuk madrasah saya, tuan-tuan? Sebelum tuan-tuan jangan balik dulu, dengar kata nak lancar kutipan, pakai nak tengok pintu lah. Sabar lah, relax. Tadi apa pengusi kita tak minta izin dengan jemaah masjid kan. Tapi tak minta izin tak apa. Madrasah kita sebenarnya kami dirikan atas dasar ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kenapa saya cakap begitu, tuan-tuan? Masya-Allah, tadi satu orang perempuan telefon saya, masya-Allah, ustaz, ada apa pun ustaz perlukan untuk madrasah? Saya kata ada. Benda apa yang ustaz perlukan, tolong bayar bil api, bil air. Banyak mana ustaz? Kami bayarlah insyaAllah. Lebih kurang dekat 9,000 bulan 12 ni. Apa dia? Kata, tadi cakap syur. Confident, aku pun confident. Dekat 9,000. Sebab api dan air kita per bulan, iaitu normalnya dalam RM7,000. Iaitu saya, tuan-tuan, begini cerita dia. Kami mempunyai dua madrasah, laki-laki dan perempuan. Dan jumlah keseluruhan pelajar kami 250 orang. Kenapa pula ustaz nak lancarkan kutipan malam ni? Satu, kerana madrasah kami tidak mewajibkan apa-apa yuran bulanan.
Siapa nak bagi, bagi. Tak bagi, sudah. Tu hak perempuan. Orang perempuan tadi dia tanya, "Ustaz, kenapa ustaz buat macam tu?" Sebab wasiat daripada guru saya sendiri. Guru saya tak bagi, minta yuran tetap. Walaupun guru saya dah meninggal, aku nak tipu, boleh tipu guru kan. Dia dah meninggal, bukan dia tahu kan. Tapi adab dia tak boleh. Walaupun semasa hidupnya dan semasa mati dia kena pegang. Kalau tuan-tuan tak tahulah, aku buat macam tu, tak berani tuan. Ada guru kata, tak boleh. Bila dia kata tak boleh, saya pun tak ambil. Alhamdulillah tuan-tuan, dalam 250 orang tu, kita dapatlah juga. Iaitu sebulan, lebih kurang kutipan yang kita dapat, lebih kurang dapat dalam RM2,000. RM2,000. Tapi kos makan kita satu hari dekat RM800. Jadi kalau ikut segi akalnya, RM800 tu boleh 3 kali makan. 3 hari ya. 27 hari kami puasa. Tapi tak, alhamdulillah Allah Ta'ala tu maha kaya tuan-tuan. Alhamdulillah, sebenarnya saya meneruskan perjuangan almarhum orang tua saya, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Dan madrasah beliau yang bernama Madrasah Darul Atiq Kampung Melayu Rasak Ulu Selangor. Sebelum itu saya mempunyai madrasah sendiri, iaitu yang bernama Madrasah Raudatul Ulum Kampung Ulu Rening Batang Kali Ulu Selangor. Kedua-dua madrasah ini sampai sekarang kami buat atas dasar ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kenapa ustaz nak minta, masya-Allah, minta tolong tuan-tuan? Kenapa saya nak minta ni, minta tolong ni? Sebab baru ni bulan 12 kami buat kem hafazan Al-Quran. Jadi kem hafazan Al-Quran ni alhamdulillah tuan-tuan, masya-Allah, peserta datang seluruh Malaysia dan masya-Allah jumlah pesertanya yang hadir sebanyak 400 orang daripada seluruh Malaysia selama 2 minggu kamp tersebut. Kamp tersebut kami dah buat kat 10 tahun lah. Alhamdulillah, tak ada yuran tetap juga. Siapa nak bagi, bagi. Tak bagi, sudah. Alhamdulillah, hak yang bagi RM2-3 kepada, yang bagi RM10 dah, yang bagi RM50, yang bagi RM500. Alhamdulillah, kumpul-kumpul sumbangan tersebut, selama selepas pendaftaran, kami dapat kumpulkan jumlah sebanyak 21,000. Ini kata kebesaran Allah. Kebetulan pula, 21,000 kami pakai tiap-tiap hari 1,500. Aku kira-kira campur 14 hari, 1,500 kali 14 hari, ngam-ngam 21,000. Hebat Allah kata. Hebat sungguh Allah. Saya pun tak ada apa, alhamdulillah. Cuma selepas daripada kamp ni, mereka tinggalkan api dan air. Jadi mereka tinggalkan api dan air, aku minta korang tolong bayar. Malam ni Allah bagikan tuan-tuan harta. Tuan-tuan, bila ada orang minta harta kita, bermakna hak dia ada dalam diri kita. Saya bagi contoh macam ni. Satu hari kita tengah makan, tiba-tiba ada orang, satu budak datang ataupun satu peminta sedekah datang, "Bang, tolong bang." Kenapa dia datang kat kita, dia tak datang kat orang lain? Kita pakai kainnya, orang tu pakai smart lagi, necktie lagi, ada tie lagi. Datang kat kita tuan-tuan, bagi tuan-tuan. Tak banyak tuan-tuan, bagi sikit. Lepaskan akan hajat dia. Macam laku 2-3 hari lepas, masa saya di Kelang, saya tengok makcik saya sakit. Turun-turun daripada ward tuan-tuan, ada satu orang perempuan pakai mask macam Zorro. Dia cakap dengan saya, "Haji, saya tak kenal Haji." "Yalah, aku pun tak kenal hang," cakap. "Tak tolong boleh tak?" kata. "Tolong apa? Saya nak balik rumah, saya baru keluar ward. Nak balik rumah, tambang saya RM3.50. Saya nak RM3.50.
Lepas tu saya buka beg duit saya, saya kata ambil RM10. Yang ni lebih ni macam mana nak pulang, tak payah pulang lah, akak pakai lah, akak nak pakai, nak minum, nak apa, janji akak sampai rumah. Terima kasih dia. Sebab ada seorang guru kami macam tu. Bila kita bagi duit kat dia, tuan, yang ni tuan duit minyak, dia isi minyak habis semua. Tuan, yang ni duit tambang bas, dia naik bas tuan-tuan, dia bagi konduktor, konduktor tu habis semua. Ha? Konduktor tanya dia, ni haji ni ada lebih ni tak? Orang beritahu dengan saya, duit tambang bas 100-100 tuan-tuan. Betul, ada orang macam ni tuan-tuan. Kita tak tahu orang yang baik-baik ni. Mana kita kena cakap, selebihnya guna pakai apa kau nak pakai, pakailah, janji jangan ada unsur maksiat. Jadi insyaAllah tuan-tuan, malam ni kita akan buat kutipan insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat 9,000 tu malam ni. Awak gelap kan? Semalam tempat Ustaz Aiman, Ustaz Aiman kampung pelet, orang tak ramai. Ingat dia dalam 30 orang tu, 30 orang tuan-tuan, forum perdana punya cerai orang kampung pelet. Ni tak teruk tu. Tuan-tuan tahu, kita lancarkan kutipan last. Tuan-tuan tahu dapat apa? 7,000. 30 orang. Ada perempuan bagi rantai. Aku cakap, siapa tak nak masuk syurga, masuk neraka. Pilih dua tu. Tapi ada jenis ketegak juga. Alang-alang masuk neraka, dia kata. Dia tak buat keluar, tuan-tuan. Dia tak buat keluar, man. Untuk agama. Memang macam tu, tuan-tuan. Kita takkan nampak. Tapi bila kita nampak, iaitu di akhirat. Saya dah buat kerja ni, tuan-tuan. Kalau segi dunianya, memang tak dapat apa lah. Tak apa-apa, bukan anak kita, anak orang. Kita nak cari dana sebanyak 64,000. Saya bukan dalam niaga, tuan-tuan. Bukan buat kutipan tiap-tiap malam. Tak, tuan-tuan tanyalah sahabat-sahabat saya. Tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan pergi di Selangor, tanya murid-murid kita, Ustaz Nizam dia buat kutipan tiap-tiap malam ke? Tuan-tuan tanya, tengok. Malam ni aku tergerak nak buat. Malam yang semalam, tergerak nak buat kutipan untuk Ustaz Aiman. Kesian tengok Ustaz Aiman. Dia bayar anak-anak kita ya tuan-tuan, insya-Allah. Alhamdulillah 30 orang. Mustahil ke tuan-tuan? Tak mustahil. Allah sebut dalam Quran, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan fa bi'iznil." Yang sedikit dapat mengalahkan yang banyak. Dia bukan kira banyak tuan-tuan. Tengok orang ramai macam ni. Bunilah. Tak. Orang sikit ada. Ini semua ketentuan daripada Allah. Aku cakap panjang lah. Takkan tak reti-reti. Orang perempuan kalau ada rantai ke cincin nak bagi, bagi lah. Tak, takut besok menyesal. Menyesal pasal apa? Allah, tiba-tiba besok mati lah. Besok mati lah. Itu dia. Baik, insyaAllah malam ni. Kita nak tengok boleh dapat 9,000 malam ni. Kan? Dapat 9,000. Semalam tu kita sembang-sembang sikit-sikit dapat 7,000 bagi kat saya. Alhamdulillah. Malam ni kita tengok dapat kat 9. Kalau dapat 9, masyaAllah lah. Tuan-tuan ahli syurga Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala lah. MasyaAllah. Memang tuan-tuan hebat lah. Orang-orang apa kampung keladi ni hebat lah. Kalau tak tuan-tuan cerai macam keladi juga. Baik, insyaAllah. Tuan-tuan, saya minta maaf banyak tuan-tuan Saya minta maaf banyak, insyaAllah. Tolong doakan saya, mudah-mudahan saya mati dalam husnul khatimah. Dan saya doakan tuan-tuan juga, tuan-tuan dapat mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan dapat syafaat Rasulullah SAW. Allah mudahkan tuan-tuan urusan di yaumul mahsyar. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkatan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami umur kami, kami telah buang kepada kelalaian dan kemaksiatan, ya Allah.
Kau jadikan sakibati umur kami yang ada sekarang ini, ya Arhamar Rahimin. Dorongkan kami dan tetapkan kami kepada kebaikan dan ketaatan. Jangan kau letakkan kami lagi dalam kelalaian dan kemaksiatan, ya Allah. Cukuplah, ya Allah. Cukuplah, ya Allah. Kami berada di tempat kehinaan yang dahulunya kami terlalu lalai, ya Arhamar Rahimin. Tapi engkau kutip kami, ya Allah. Engkau ambil kami, ya Allah. Engkau ambil kami dan engkau letakkan kami pada tempat kebaikan. Terima kasih, ya Allah. Kami syukur kehadrahmu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kehadrahmu. Matikan kami dalam husnul khatimah. Jangan kau matikan kami dalam su'ul khatimah, ya Allah. Ya Allah, kami dengar khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakaratul maut itu susah, ya Allah. Sakaratul maut itu terlalu dahsyat, ya Allah. Kami mohon kehadrahmu. Mudahkan kami ketika sakaratul maut. Mudahkan kami, ya Allah, ketika sakaratul maut. Mudahkan kami, ya Allah, ketika sakaratul maut. Jadikan sakaratul maut kami, ya Allah, seperti mana sakaratul maut kekasih-kekasih engkau, ya Allah. Mudahkan kami, ya Allah, ketika kami di alamul barzah. Mudahkan kami menjawab segala soalan kubur yang diajukan oleh malaikatmu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tidak ada kekuatan. Kami lemah, ya Allah. Kami akui kami lemah, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Kami tak kuat nak buat baik, ya Allah. Kami tidak kuat untuk beramal dengan sunnah Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kami kekuatan, ya Allah. Istiqamahkan kami, ya Allah. Jangan kau cabut akan hidayah ini, ya Arhamar Rahimin. Rabbana tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atmim lana nurana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.